Inilah Dubai, kota bisnis paling maju di negara Uni Emirat Arab. Tak hanya di Arab, Dubai kini telah menjadi salah satu pusat komersil yang termahal di dunia. Bersama dengan kota saudaranya Abu Dhabi, Dubai bersama menaikkan pamor Uni Emirat Arab sekelas dengan negara-negara maju seperti Eropa, Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat. Tak bisa dipungkiri, Uni Emirat Arab menjadi salah satu negara yang berhasil memanfaatkan sumber daya minyaknya untuk kesejahteraan rakyatnya. Para emir-emir alias pemerintah di Uni Emirat Arab ini cukup visioner dalam hal menangani kekayaan minyaknya. Termasuk strateginya mengundang para investor asing ke Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, dan beberapa kota-kota utama lainnya. Sejak itulah, bangunan-bangunan pencakar langit bermunculan di Dubai. Bangunan-bangunan modern ini diciptakan dengan berbagai bentuk yang menarik. Dan yang paling fenomenal adalah tentu saja Burj Khalifa, menara paling tinggi sedunia yang dibuka pada tahun 2008 lalu. Dubai kini terkenal dengan kota sejuta mall, alias siapapun yang ke Dubai wajib untuk berbelanja. Aduh, pusingnya memilih belanja apa saja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV, saat ini saya sekarang berada di Dubai. Tempatnya ada di pantai yang sangat terkenal milik satu landmark yang cukup terkenal juga dari Dubai, yaitu Burj Al Arab. Burj Al Arab adalah satu landmark dan juga simbol dari kota Dubai yang sangat megah sekali. Nah, kali ini di edisi hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Dubai. Seperti apakah kota Dubai yang selama ini dikenal hanya sebagai kota mall. Tapi tidak hanya mall saja, ternyata banyak sekali yang bisa kita lihat. Dan tentunya sangat menarik untuk dikunjungi. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa menjelajah Burj Dubai. Burj Dubai adalah tempat belanja di Dubai dengan harga yang miring. Di sini kita bisa menawar barang yang kita inginkan. Mirip Malioboro lah. Inilah Burj Dubai, kalau di Yogyakarta namanya Malioboro. Jadi tempat distrik komersial di mana kalau Anda datang ke sini, Anda bisa melihat berbagai macam souvenir dan juga barang-barang murah yang ada di Dubai yang bisa dijadikan kenang-kenangan jika Anda nanti pulang ke tanah air. Tapi karena ini adalah hari Jumat kebetulan, jadi Anda bisa melihat banyak sekali kaum pria yang juga berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Tapi setelah itu jangan khawatir, karena semua toko yang ada di Dubai ini akan segera buka dan Anda bisa meneruskan aktivitas berbelanja Anda. Di sini tak hanya berbagai souvenir Dubai Anda bisa beli, tapi juga berbagai merek fashion dan kebutuhan muslim loh. Pernak-pernik Dubai di sini lebih banyak macamnya. Sebenarnya, kalau mencari pernak-pernik khas Dubai, susah juga sih. Karena sesungguhnya, seperti negara Timur Tengah lainnya, souvenir ataupun makanan khas pun tipikal. Karena
negara yang memiliki pantai di Dubai, Anda juga bisa menjumpai berbagai macam kerang-kerangan yang sangat indah seperti ini. Tapi harganya jangan ditanya, aduh mahal sekali. Yang jelas, jika Anda berkesempatan ke Dubai, agaknya Anda harus mempersiapkan kocek lebih dalam. Tapi yang jelas, ke Dubai semakin mudah. Karena untuk mendapatkan visanya pun tidak terlalu susah. Hanum Rais melaporkan dari Dubai untuk ADTV Yogyakarta.